الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مفرودا ولا محروما. يا الله يا عليم يا عزيز, kami memanjatkan kesyukuran kepada-Mu kerana mengizinkan kami untuk mengadakan dan berada dalam majlis graduasi Tazki Abin Daerah Kuala Muda tahun 2017 ini. Ya Allah, Ya Karim, Ya Wadud, kami memohon kepada-Mu agar Engkau berkati majlis ini dengan limpahan Rahman dan Rahim-Mu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan dan hidayah-Mu. Tidak juga lupa kepada para pendidik yang telah lama menyumbang khidmat dan menabur bakti mereka. Ya Allah, Ya Zal Jalal wal Ikram, di saat ini juga kami merafakkan tangan kehambaan mengharapkan ihsan-Mu agar Engkau teruskan dan lanjutkan kecemerlangan yang sudah kami capai sama ada dalam bidang akademik maupun aspek pembinaan sahsiah insan, dan seterusnya menganugerahkan kepada kami kecemerlangan demi kecemerlangan yang lebih bermakna dalam pelbagai bidang pada masa-masa akan datang. Ya Allah, Ya Ghani, Ya Hamid, jadikanlah pelajar-pelajar yang menerima hadiah dan sijil penghargaan pada hari ini sebagai pelajar-pelajar yang bersyukur di atas pengiktirafan. Dalam erti kata lain, jadikanlah mereka pelajar-pelajar yang akan sentiasa berusaha dengan gigih dan tekun untuk meningkatkan potensi dan prestasi mereka dalam bidang akademik maupun keterampilan peribadi yang luhur. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kesempatan ini Allah beri ruang untuk kita bersama dan dalam kita menjayakan dan dengan kita memberi sedikit ruang untuk kita merahmikan anak-anak kita yang telah pun kita pilih mereka untuk mereka kita tempatkan di satu pusat pendidikan ini yang kita namakan sebagai Taski, Taman Asuhan Kanak-Kanak Islam, yang dikelolakan oleh ABIM di peringkat daerah Kuala Muda ini. Suka untuk saya berkongsi dengan tuan, Taski ini adalah merupakan satu agensi yang telah ditubuhkan oleh ABIM dalam ABIM secara keseluruhannya sejak tahun 70-an, dan Taski merupakan antara yang terawal dalam mencetuskan idea untuk kita menyediakan satu ruang kepada para waris ibu ayah ini agar anak-anak kita boleh diberdikikan dengan kita menyepadukan pendidikan dan mengintegrasikan pendidikan kepada anak-anak kita dengan pendidikan Islam dan juga pendidikan yang boleh memberi ruang kepada anak-anak kita untuk mereka boleh survive dalam kehidupan mereka di dunia dan juga seterusnya mereka betul-betul boleh survive dalam kehidupan mereka di hari akhirat kelak. Kalau kita melihat pada ketika itu, tuan-tuan sidang hadirin yang dirahmati Allah, kita melihat pada ketika itu, ketika mana ABIM ini mula ditubuhkan pada awal tahun 70-an dulu, kita telah pun mula merangka dan melihat bahawa sistem pendidikan yang ada bukan sahaja di dalam negara kita, bahkan sistem yang ada di dunia ini didominasikan oleh pemikiran-pemikiran yang berasaskan daripada pemikiran barat, dan dia bersifat dualisme. Bila dia bersifat dualisme ini, tentang akan menjadikan seseorang pelajar ataupun waris itu terpaksa memilih sama ada dia berada di satu aliran yang disebut sebagai aliran akademik atau dia memilih untuk berada di aliran agama. Maka akan mewujudkan dua kelompok manusia yang terbina dan terbangun dengan sistem pendidikan yang bersifat dualisme ini. Satu kumpulan ini dia ahli akademik, Masya Allah, tapi bila dia nak baca doa, dia kena cari pelajar-pelajar yang berada di aliran agama. Begitu juga sebaliknya. Maka akan lahir
anak-anak pelajar yang berada di aliran agama ini, mereka juga tidak menguasai bidang-bidang yang boleh kita sebut sebagai bidang yang boleh diketengahkan mereka ini untuk mereka mendepani masa. Nak bercakap soal ekonomi, nak bercakap soal pendidikan, nak bercakap soal kewangan, kita kena cari ahli akademik lah, kan? Ahli agama ni dia jaga masjid, dia jaga surau, begitu. Ini sistem dualisme ini, tuan-tuan dan dia apabila kita mula membaca dan mengkaji proses yang mula diangkat kembali oleh tokoh-tokoh pemikir kita, antaranya Ismail Haji Al-Faruqi, Syekh Muhammad Naqib Al-Abbas, Tuan Jabir Al-Hanwani dan beberapa tokoh-tokoh pemikir Islam yang lain, mereka cuba mengangkat semula tema Islamisasi pendidikan ini. Dan kita pada peringkat awal kita mula menyambut pemikiran-pemikiran seperti ini, dan kita cuba menengahkan ke dalam masyarakat betapa pentingnya untuk kita mula melihat bahawa dualisme ini adalah merupakan satu aliran yang akan memberi kesan yang agak berbahaya kepada masa depan anak-anak kita, kerana akhirnya mereka akan terpisah dalam dua aliran ini. Maka kita mula menyediakan dengan taski ini. Saya mengingat bahawa nama taski ini, Taman Asuhan Kanak-kanak Islam ini, dicetuskan oleh almarhum Tuan Guru Syekh Nihmat Yusof ketika mana beliau mula menubuhkan Atim di peringkat Negeri Kedah dulu pada 1971, dan seterusnya mencetuskan idea untuk mewujudkan sistem pendidikan yang bersifat integrasi ini. Bermula daripada anak itu seawal usia 4 tahun dalam taski ini, dan akhirnya kita juga mula menyediakan sekolah rendah Islam, sekolah menengah Islam. Kita juga menyediakan kolej Darul Hikmah yang masih meneruskan perjuangan pendidikannya di Sungai Ramal, di Jalan Api, di Sungai Ramal, di perancaran dengan Kajang sana. Jadi saya merasa terpanggil untuk mengucapkan setinggi penghargaan terima kasihlah kepada tuan-tuan, kerana telah memilih dan bersedia untuk memberi ruang kepada kami terus mengetengahkan idea-idea pemikiran ini, supaya nantinya insyaAllah anak kita supaya nantinya anak-anak kita ini mereka akan boleh, dengan istilah yang saya sebut di awal tadi, mereka boleh sebar. Kehidupan kita hari ini kita rasa dari mana juga, kan? Kita rasa macam mana kehidupan kita hari ini? Ini hari ini. Bagaimana dengan anak-anak kita yang doada ni? Doada dalam bilik ni dengan pakaian yang comel-comelnya diuruskan dengan baik oleh guru mereka, alhamdulillah. Bagaimana masa depan mereka? Mereka hari ini 6 tahun. Kalau kita kata 24 tahun, 25 tahun lagi, mereka akan berusia 30 tahun. 30 tahun, 25 tahun yang akan datang, bagaimana keadaan kita di dunia pada ketika itu? Hari ini pun kita dah ada dengan kecanggihan. Kita bagi handset ni dekat Tok Wan kita. Dia kata, putar lagi pakai, nak bagi minat sambal lah tuan. Dia tak tahu, dia hidup kat di zaman ni. Dia hidup. Nak tahu lagi ada? Baik. Dia ikhlas ke mana? Mereka hidup di zaman ini, di zaman tumbuhnya benda-benda canggih macam ni, tetapi kemampuan untuk meneroka, kemampuan untuk menjana benda-benda canggih ini tidak lagi sesuai dengan zaman ataupun dengan usia mereka, kan? Untuk memiliki mungkin boleh memiliki, boleh beli 500, 600, 1000, 3000, 4000 pun ada gadget-gadget yang macam ni. Tetapi untuk meneroka, dia perlu pada sesuatu supaya mereka boleh menggunakan benda itu dengan baik. Dia pintar, maka orang yang menggunakan dia juga perlu lebih pintar daripada dia, kan? Dia smartphone, kan? Smart gadget, tetapi malang kalau dia berada di tangan-tangan mereka yang tidak smart, tidak pintar,
yang akhirnya dia boleh membawa kepada kerosakan. Dan ini adalah dunia yang akan dilalui oleh anak-anak kita. Sebab itu mungkin saya boleh kongsi sikit dengan tuan bagaimana imam, bagaimana Sayyidina Umar bin Al-Khattab pernah menyebut bahawa alimu awladakum ala umuri dunyahum, didiklah anak-anak kamu dengan urusan dunia mereka, bukan dengan urusan dunia kita. Waktu hari ini ada usaha nak bawa balik anak-anak kita main guli, main biji getah, main gasing, main galah panjang. Itu bukan zaman anak-anak kita lagi. Bukan zaman mereka. Kan? Bolehlah kalau kita nak kenalkan mereka balik dengan permainan-permainan yang macam tu. Tetapi zaman hari ini anak-anak kita akan menempuh satu cabaran dunia tanpa sempadan ini, dan kita tak tahu dia berada di hadapan kita pada ketika itu. Tetapi tak kala di tangan dia ada satu gadget yang namanya smartphone ini, mungkin dia lebih bijak untuk melayari, untuk dia pergi ke mana-mana ruang yang boleh temui melalui rangkaian-rangkaian yang ada dalam smartphone tersebut. Jadi tuan-tuan dan hadirin Allah, kita melihat usaha-usaha Islamisasi ini. Islamisasi, ada yang disebut sebagai Islamisasi, ada yang menyebut sebagai Islamization of Knowledge, ada yang menyebut sebagai Islamization of Education, ada juga yang menyebut kita perlu tinggalkan itu dulu, kita perlu bawa kepada Islamization of Economy, Islamization of Politics dan sebagainya. Tetapi hakikatnya tugas kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah, tugas kita sebagai Muslim, saya yakin semua yang ada di sini, begitu sifat kita. Sahabat tanya Nabi, adakah kerana kita ni sikit jumlah kita? Amqillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Nabi kata tidak. Kamu ramai, kata Nabi, tetapi antum usabun ka usais sa'il. Kamu ni ramai tapi macam buih-buih yang mai waktu banjir saja. Kan kita banjir baru ni kan, kita nampak mai buih kan. Patut pergi mana dah buih tu? Habis kan? Hilang. Ayam yang bawa dengan buih yang dibawa dengan ombak tu dia langkah dinding habis. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan jumlah kita yang ramai itu, Allah akan tarik rasa gerun musuh kita daripada hati-hati mereka. Musuh tengok kita tak gerun pun. Musuh tengok orang Islam yang 1.8 bilion di seluruh dunia pada ketika ini, musuh tak takut dengan kita. Musuh tidak gentar dengan kita. Kenapa? Karena mereka sangat-sangat mengetahui dan memahami apa yang dikuasai oleh kita. Kalau kita bercakap soal keduniaan, soal ekonomi, soal memiliki aset, soal menguasai equity, bahasanya kita kata hancur. Pemilikan aset sangat lemah. Kita boleh beli buku Dr. Muhammad apa yang daripada Pulau Pinang itu, yang menceritakan tentang ketidaksamarataan pengagihan ekonomi khusus dalam negara kita. Pemilikan equity kita tak boleh. Siapa yang ada rumah lebih daripada satu? Kita boleh kira berapa orang yang ada rumah lebih daripada satu. Kita bukan suruh ada rumah banyak, tetapi itu dari sudut kajiannya begitu. Itu satu hal. Dari sudut pendidikan, ternyata pendidikanlah yang menyumbang. Sama ada dia menyumbang ke arah positifnya umat Islam atau dia menyumbang ke arah negatifnya umat Islam. Itu kita boleh nilai dan kita boleh tanya sendiri kepada Tuhan Yang Maha. Jadi sebab itu kita di sini ingin terus mengangkat tema pendidikan ini. Biar apapun juga dasar yang mendasari kita, biar apapun juga pemikiran yang melatari perbincangan kita hari-harian. Kalau hari ini mungkin kita agak begitu teruja berbincang soal perbezaan dalam parti-parti politik dan sebagainya, tetapi pada ketika yang sama kita jangan mengabaikan tugas mengangkat tema pendidikan kepada masyarakat Muslim ini khususnya. Karena orang Islam tidak akan diambil berat oleh orang lain melainkan orang Islam itu sendiri. Orang lain tak akan peduli kita. Kita yang harus mempedulikan diri kita sendiri. Kita yang harus menggerakkan anak-anak kita jadi sukarelawan, bergerak ke sana, bergerak ke sini, menyentuni masyarakat. Jangan kita jadikan anak-anak kita ini hanya tempat untuk mereka meminta duit kepada kita, untuk kita suap segala-galanya, tetapi mereka tidak dapat berdikari dengan sebaiknya. Tentu saja rahmat Allah. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran tuan-tuan dalam meraihkan anak-anak. Dan juga ini kehadiran ini memberi satu semangat suntikan kepada guru-guru saya
Dan saya juga mengucap terima kasih kepada mereka yang begitu committed sebenarnya dalam melaksanakan tugas ini. Bukan mudah. Kami pun tak boleh bagi apa nama imbuhan yang cukup besar kepada mereka juga. Tak boleh bagi imbuhan yang besar pun. Tapi mereka boleh tahan, boleh committed, boleh tekan, boleh terus konsisten dalam apa nama usaha ini. Dan kita wajar untuk mengungkapkan sekini ucapan terima kasih kita kepada mereka. Tanpa guru ini, kita tidak akan melihat kita boleh berdiri di sini pada ketika ini, di hari ini. Tuan-tuan adalah insyaAllah. Dan juga saya ucapkan tahniah kepada tuan-tuan yang anak-anak tercatat melalui tahun ini, 2017 ini, yang 4 tahunnya, yang 5 tahunnya, yang 6 tahunnya, mungkin sebahagiannya dipilih untuk menerima anugerah kecemerlangan dan sebahagiannya dipilih untuk menerima anugerah penghargaan. Kita mengira bahawa itu bukanlah segala-galanya. Itu pun sekali dulu ucapan aluan dan juga ucapan peresmian saya pada petang ini. Kami kesempatan saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua tenaga gerak kerja yang membantu untuk menyiapkan dan menguruskan perjalanan program kita pada petang ini. Kepada rakan-rakan yang hadir, juga kepada waris, terima kasih banyak. Dan insyaAllah tuan-tuan teruslah menyokong kami, insyaAllah. Kita akan mengekalkan taski kita pada tahun depan, taski di Al-Ma'arif di Sungai Layang. Al-Ma'arif, kita akan bersama terus di situ dan juga dengan sekolah. Tuan-tuan boleh pergi melawat. Ada tuan-tuan yang pernah sampai taski Al-Ma'arif ataupun sekolah renang Islam Al-Ma'arif, cuba tuan-tuan pergi tengok. Tapi pendaftaran itu cuma pendaftaran dah penuh pun. Untuk tahun satu tempat, kita sedang bina surau. Sedang bina surau, alhamdulillah. Ada penyumbang yang telah menyumbang kepada kita, masyaAllah, alhamdulillah. InsyaAllah mudah-mudahan surau itu dapat disiapkan dengan doa tuan-tuan. Dan kita akan bangunkan pula satu lagi bangunan baru. Kita canang untuk membina bangunan untuk taski di Al-Ma'arif itu. Kalau ada kesempatan, kita nak buat satu kedai, macam kedai korporasi di kawasan yang telah kita tolak dan kita ratakan. Dan hasrat kita juga untuk terus melangkah ke pembinaan sekolah menengah. Sekolah menengah, kita memahami hasrat khususnya daripada melalui dasar pendidikan negara sendiri yang melihat kepada keperluan untuk melahirkan modal insan yang memiliki kemahiran ini, impact ini. Jadi kita telah pun merangka dan telah pun menyusun tata kerja pembangunan sekolah menengah kita ini dengan sekolah menengah tahfiz vocational. Itu hasrat kita. Dan tolong doa lah, mudah-mudahan ada rezeki kita dapat bangunkan sedikit masa lagi. Cukup dulu mula dengan dua kelas. Cukup dulu mula dengan dua kelas untuk kita jalankan dulu. Dan kita akan terus bangunkan hingga sampai ke tingkatan 5 ataupun tingkatan 6 insyaAllah. Kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya atas kepercayaan kita bersama, kepercayaan tuan-tuan kepada pihak kami. Dan sebab itu kami sentiasa menghargai apa juga pandangan-pandangan dari tuan-tuan dalam usaha membangunkan sistem pendidikan ini insyaAllah. Jadi dengan itu saya saya merasmikan majlis graduasi Taski Adin Daerah Sekolah Muda bagi tahun 2017 ini dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Sekian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.